Nah, kali ini kita akan review singkat aja mengenai bahan-bahannya. Kalau lihat dari uppernya ini semuanya bahannya dari kulit ya. Warnanya ini mulai dari heelnya, kemudian shoes-nya, yang di bagian bawah toe box-nya ini warna biru muda. Warnanya warna khas UNC. Ini bahan kulitnya agak sedikit berbeda dari Jordan 1 Royal Yellow yang sebelumnya pernah aku review. Nanti bisa cek videonya. Lebih bisa dibilang kayaknya lebih halus ya kulitnya. Oke, di bagian belakang, bagian heelnya ini sama, ada logo Air Wings Air Jordan. Cuma ini di bordir sama sih kayak Jordan 1 Low yang lain. Nah, yang lain nih di antara dengan Jordan 1 Low yang lain, ini di bagian sisi dalamnya. Bentar ya. Nah, di bagian ini nih, ini apa ya, gue lupa namanya nih. Ini bahannya kayak satin kalau nggak salah ya. Ini warna biru muda, satin. Satin blue, halus, keren. Kemudian di bagian insole-nya di dalam, ada logo Jumpman warna putih. Kelihatan. Tangnya warna putih, logonya Jumpman di bordir warna biru muda. Kemudian selebihnya sama. Bagian solnya warna biru dengan corak yang sama dengan Air Jordan 1 yang lainnya ya. Berikutnya kita akan cek langsung on fitnya kayak gimana ya.